video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir right now in the comment section below. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Frankies. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Yang belum subscribe, please subscribe now because it's free and we need it. Cerita hari ini dikongsikan oleh ayah saudara nenek sendiri. Cerita ni berlaku di asrama masa dia sekolah dulu. Oh, agak lama jugalah telah terjadi. Lebih kurang pada tahun 90-an gitu. Macam biasa, nenek akan bercerita dalam dialek Kelantan. So anyone who rasa payah nak pehe dialek Kelantan ni, korang boleh tekan CC dekat atas ni sebab kami ada sediakan subtitle dalam bahasa Melayu. So, gapa lagi? Jomlah. On count of 3, 2, 1. Okey, Nini gelarkan pok saudara Nini ni sebagai Ayah Cik. Okey, Ayah Cik ni dia tak pernah jumpa dengan perkara-perkara mistik ni. Ha, macam perkara-perkara misteri. Masa zaman tu lah, tahun 90-an tu. Masa tu dia sekolah dekat sekolah agama Pancu Kala Jepor. Ha, lah ni tak tahulah ada lagi kedok sekolah tu. Tapi masa tu dia tingkat 4, tingkat 5 gitulah buat cerita ni ni. Okey. Dia pun nak teralah nyari. Ha, lagu mana yang nyari? Gini cerita dia. Ada satu hari tu dekat asrama lah. Duduklah set dia ni ramai-ramai. Sekolah dia ni sekolah lelaki saja kan. Ha, dekat asrama ni dengan set-set senior saja ni. Duduk lepok-lepok malam tu. Lepas tu dia duduk buah pasal atulah pasal misteri macam biasalah lepok-lepok buah duduk saja kan. Duduk cerita pasal atu dengan saing-saing. And then tiba-tiba adalah seorang senior dia. Masa tu mungkin ayah cik tingkat 4 dia. Senior dia tu tingkat 5. Dan senior tu demo ni panggil Abel. Okey, jadi Abel ni pun tanya, "Sekmu nak tengok ke benda ni?" Benda tu lah, benda hantu ni kan. Lepas tu demo ni pun jawab lalu, "Oh, nak Abel. Sungguh ke? Sungguh ke sekmu nak tengok ni?" Demo tu pun jawab lagi, "Oh, memang nak Abel. Lagu mana Abel?" Okey, kalau sungguh nak tengok, malam ni sekmu ikut aku. Cuma gapoh sekmu kena bawa adalah sebatang lilin dengan satu botol mineral lah kosong. Saya pun ya okey beres be. Jadi malam tu dia orang pun kupu-kupu sudah makan-makan mai esok gapo kupulah dengan sekali dengan abel tu. Rupanya abel tu nak ajak dia orang masuk hotel. Ha, tak jauh pun belakang asrama set dia. Gini, belakang asrama sekolah cik ni ke, ada sebutir rumah. Tu rumah mak cik jaga keteng. Ha, nama Mak Su. Lepas tu belakang rumah Mak Su tu pula ada sungai. And then lepas pada sungai tu ada pula hutan. Hutan tu ke, ia macam hutan kecil je kawasan dia. Cuma gak memang tebal jugalah. Even kawasan dia tak luar mana, ia macam hutan belukar gitu. Ha, lepas tu dalam hutan tu pula ada laluan, macam jalan kecil untuk orang lalu dok. And then di hujung-hujung hutan tu ada pot untuk budak-budak ni lepuk. Ha, macam memang khas dah hutan tu untuk saya kan. And then masa tu tahun 90-an kan, hutan tu dikelilingi tepi tu macam ada jalan raya lah, jalan raya yang kecil. Mungkinlah lo ni ni hutan tu tak wujud lah kan, sebab Pancu ni agak bandar lah juga tempat dia lah ni. Dia pun start lah jalan nak masuk hutan. Dia kena lalu rumah tu ke. Lepas tu lalu sungai. And then baru sampai kat hutan. Masa dekat hutan tu dia pun nyalakan lilin tu.
And rupa-rupanya botol yang habis tu seborok, dia orang macam serekut liling tu dengan botol, bukan tutup terus. Dia serekut je untuk elak angin. Tak siwi kena angin liling tu jadi kehal lama lah, borok macam pelita apa tu, api minyak tanah kau apa macam gitulah lebih kurang. Sambil-sambil tu Ais Cik dengan sayang-sayang dia pun senyap lah. Habis tu sore ya, duduk bunyi, duduk baca-baca something, and then dia seru. Macam kita tengok set-set paranormal ke, okay? Kalau masuk dalam hutan, so ibu panggil lah, hadir-hadir macam gitulah. Lebih kurang ada, adalah ayat-ayat seyo tu memanggil lagu mana ni, ni tak tahu. Bila-bila malah nak sebut eh, tak? Lepas tu, habis tu duk panggil, duk seru-seru-seru. Tapi, tak tubik-tubik, tak ada kepa satu yang terjadi. Diorang ni macam nak sapa tu dekat pot, yang diorang boleh lepot tu tak? Dia jalan selu-selu je lah. Tapi Abel ni tak putus asa lah. Dia terus ke panggil, terus ke seru-seru. Lama-lama dia jalan tu, dia pun ayak, eh be, tak aduk lah kok. Tak aduk lah ni, tak saya tubik kok. Lepas tu Abel tu ayak, eh nanti lah dulu. Abel tu pun terus ke lagi duk seru, hadir-hadir. Lepas tu Ais Cik pun ayak, eh dia tak berani nak tubik kok, mungkin sebab ramai ni. Kan dia orang gigi 5-6 orang, mungkin benda tu tak berani nak tubik kau orang tu, wallahu alam. And then dia pun patuhlah balik. Gilah duduk dekat sungai. Dekat dah lah dengan asrama saya kan. Dekat sungai tu ada satu pohonnya ataupun panggil pohon kelapa. Pokok kelapa tu dia macam patuh tengah gitu. Patuh yang panjang tu kaya patuh. Dia jadi macam gini dek. Patuh gitu. Jadi tempat patuh ni dia orang boleh duduk lah kan. Jadi saya pun lepot situ. Bila-bila sajalah. Tunggu rilih letih ni masuk saja dari hutan malam ni. Sebab masa tu dari pukul 1 dah. 1 pagi dah. Bila-bila tu dia orang pun duduk buah-buah. Dia pun ayak, tak tubik kot malam ni berkali ramah korang. Gitulah tak ada rezeki nak tengok malam ni. Dia orang duduk buah-buah tu, adalah salah seorang sayang Ais Cik ni. Sayang Ais Cik ni dia duduk atas pohon tu juga dia. Okay, dia orang kan duduk dekat sungai. Jadi sayang Ais Cik ni dia nampak benda. Dia nampak benda dekat sungai, duk geruk-geruk. Dia kata, apa dia eh? Dia syuting-syuting dia gelak ya. Tak apa nak nampak. Dia tengok-tengok lagi. Rupanya, dia nampak ada macam langsui gitu. Gini, okay, dia kata duk tepi sungai deh. Macam langsui tu, dia membelakangi sungai. Sungai tu duduk belakang, dekat lah. Dia pula ngadap ke darat. Tapi dalam masa yang sama, langsui tu dia panjangkan tekuk dia. Dia macam panjang tekuk dia tapi ke belakang, macam kalau kita agak nak terbalik gitu lho. Gitu siapa kau seberang sungai, and then dia pusing kepala dia, dia minum air. Nah kat dok gano. Saya Cik tu tengok dengan keadaan kejut ke apa-apa dia sore senyap. Tapi tak oyak aku demo ni dok. Boleh bayar dok lagu mana benda tu. Langsui duduk diri tepi sungai ngadak ko darat. And then yo panjat tekok yo ko belakang gitu, pusing sikit kepala yo buat minum air. Gitu memang kejutkan jelah sayang Ais Cik ni. And then dia pun oyak lalu ko sayang-sayang dia oyak. Eh Maria balik asrama lalu, Maria balik asrama lalu. Macam demo ni kata pelik lah, tapi ikut jelah. Siapa dekat asrama tu, masa tu lewat lah. Dah dah lebih pukul 1, dah lewat lagi dok. Kak pukul 2 berkali gitu lebih kurang ya. Lepas tu, saya Ais Cik tu pun barulah situ. Gapo dia nampak masa tu dekat tepi sungai tu. Cuma, demo ni macam, oh, apa tu oyak? Oh, dia kata tu ada oyak, takut lah dia nampak ni. Jadi, malam tu berakhir dengan gitulah. Dia orang tak ada rezeki nak tengok ramai-ramai. Sayang dia tu sore je tengok. Abel yang duduk seru-seru hadir-hadir tu pun tak ada rezeki nak tengok malam tu. So, gitulah cerita yang part ni. Okay, kita rehat sebentar. Lepas tu, kita masuk cerita kedua. Okay, layan iklan dahulu. Boleh saya bantu? Saya mencari syampu. Ini rangkaian baru dari Herbal Essences. Saya guna yang ini. Saya suka herbal ini. Kelapa dan orkid bagus untuk rambut. Saya nak balik duit saya. Apa masalahnya, Encik? Rangkaian
baru Clairol Herbal Essences. Rambut cantik menawan yang menajubkan. Kita teruskan dengan cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni berlaku kepada Aichik sendiri, dalam asrama dia. Tadi ke cerita pertama tadi berlaku kepada saya Aichik di luar asrama dia. Ha, kali ni dalam asrama dia pula. Asrama Aichik ni maksud ni macam bukit asrama lah. Boleh kata gitunya sebab tak ada cikgu, tak ada ustazah, tak ada ustaz pun cara kau dia orang ni. Set-set senior lah especially. Dia orang ni asrama ada dua tingkat eh. Tingkat atas dengan tingkat bawah. Kau tingkat atas ni macam hostel sewa bilik gitulah. Awal-awal masuk asrama tu memang asrama tu macam asrama sekolah standard eh. Ha, ada aktiviti, kena ikut peraturan. Lepas tu ada ustaz, ada warden yang jaga. Lepas tu makan-makan dia orang ni diurus ke apa tak. Lepas tu lama-lama gitu macam selepas Aichik ni jadi di kata 4, di kata 5, ustaz pun lepas. Ha, lepas berdikari sendiri. Gak sama tu ke budak-budak ke macam cepat berdikari ke. Sebab duduk rumah pun kebanyakan orang susah ke apa ke. Pandai-pandai nak urus diri-diri ke apa. Mungkin sepengar kita lah ni. Kita lah ni lagi tak habis ngaji. Lagi tu lah di bawah jagaan penjaga. Kalau duduk sekolah agak kena ada cikgu-cikgu, ada warden. Begitulah. Bukan semua tapi kebanyakan gitulah ke. Okay, kita back to story. Jadi macam biasa, kalau tanya cuti sekolah, memang budak-budak akan kelik kapung belakang. Kecuali jenis-jenis umur jauh. Duduk luar negeri kok. Atau duduk jauh sikit. Macam bos aloh nak kelik 2 hari cuti. Dengan tiket bah mahal ke apa tu. Jadi adalah stay dalam asrama tu. Ada satu minggu ni, Aichik stay dekat asrama tu. Dia tak balik. Sebabnya, dia nak pergi dating. Dia duduk ngorak orang situ. Jadi cuti sekolah ni masa ni lah time free banyaknya. Cuti sekolah boleh pergi minum-minum air, makan-makan colek ke apa. Aichik pun stay lah dekat asrama. Tinggallah 2 orang dalam asrama masa tu. Ada habis senior seorang. Jadi Aichik ni dia duduk ujung ni. Ujung katil dia duduk ujung sebelah kanan gitu lebih kurang lah. Lepas tu habis tu pula duduk ujung alik kiri. Kira ujung ke ujung jauh lah. Pada minggu tu lah, minggu Aichik stay tu lah, terjadi something dekat Aichik. Aichik kata gapuk jadi dia ni bukan macam keadaan dalam mimpi, tapi nak oyak mimpi situation tu rasa real doh, macam dalam alam reality. Yo betul pasti, tapi kok yo oyak macam suasana jadi berubah. Ha, suasana jadi berubah ni maksudnya keadaan katil ke apa jadi berubah. Ke standard dom ke katil ke, dia macam street gitu dok. Katil lokal, katil lokal, katil lokal. Ha, setiap gitu dok. Tapi hari tu Aichik oyak dia kata katil dia gini, katil lokal. Lepas tu katil dia melintang, katil dia melintang. Tepi adik dinding ni ada lokal. And then back to normal, katil lokal, katil lokal street gini pula. Katil dia sojah melintang. Lepas tu dalam mimpi tu Aichik nampak lah ada seekor anjing nak masuk dalam dom dia. Macam anjing tu mari daripada pintu dom lah. Dia pun masuk. Anjing tu memang huk besar tu. Huk besar, ite-ite koko gitu. Aichik kata macam anjing pemburu gitu. Anjing huk boleh guna untuk detek-detek tu. Anjing canine kot dia. Anjing tu pun jale. Dia jale. Dup, 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 dup. Menghala ke Aichik ni. Maksud tu Aichik pun, oi, main mana pulak nanti anjing ni. Ha, anjing, orang Kelantan panggil anjing dah. Bonok sapa kat kaki Aichik tu kan. Macam Aichik ambak macam, wuh, wuh. Ha, gih, no, gih, wuh. Ha, macam gitulah tu. Lepas tu, anjing tu tak gih. Ambak lagi. Wuh, wuh. Lepas tu anjing tu pun lalu. Macam besi pertama, okay. Katil dah berdeka. Katil dah berdeka, ya akan ada besi, pak putung besi lah untuk support katil alik atas eh. Jadi dekat kaki Aichik ni ada besi tu deh. Masa anjing tu pun lalu, dia nak macam mendekati tu, dia kena lalu besi pertama tu. Aichik tengok dia melintasi besi tu, anjing lagi. Lepas tu dia melintasi besi yang kedua tu, masa tu anjing tu berubah bentuk. Aichik nampak bukan lagi anjing. Benda tu jadi satu lembaga hok besar, hok bulu.
Oh, tapi Ai Cik Oyak tak tahu besar mano. Sebabnya ke adik eh masa tu, Ai Cik nampak sekat dada benda tu je. Kiado katil le atas. Jadi, lindunglah katil tu duduk kira melindungi benda tu. Tangih benda tu besar panjang gila. Bulu hitam lebat gitu. Lepas tu, dah lagu tu ke, Ai Cik pun dah Allah, Allah, Allah. Ai Cik nak lari. Tapi tak boleh nak geruk dah. Macam terkunci dah lah. Nak oyak kena tindih, bukan kena tindih. Lepas tu ke, tangih makhluk tu menghampiri Ai Cik. Dia macam nak cekik Ai Cik. Kohor rapat. Ai Cik dah Allah, Allah, Allah. Lepas tu memang nak rapat tu, tekuk tu. Masa tu lah Ai Cik perih sikit. Ai Cik oyak, Allahu Akbar. Masa tu benda tu pun hilang. Puff, hilang gitu. Kok peliknya, lepas pada Allahu Akbar tu, Ai Cik bukan macam tersedar daripada mimpi. Dia tu macam dalam keadaan masuk ke alam lain. Betul? Alam realiti balik. Sebab mata hidup celik gitu. Dia jadi macam tak ada kedudukan katil berubah. Tiba-tiba katil tu jadi duduk bertumbuh lah. Lepas tu benda tu hilang. Tu sebab tu Ai Cik Oyak nak oyak kata mimpi bukan mimpi. Dia sedar dalam keadaan hidup celik. Jadi malam tu dia pun gila jalan rumah Moksu. Tak ada rumah Mokcik Keteng tak ada tak. Sebabnya tak ada orang lain, okay? Dekat rumah, dekat hostel ke memang kosong. Dia pun gila dekat rumah Moksu tu. Dia pun, ya, Moksu. Malah orang mimpi, ada benda mari tu. Mula-mula nampak macam anjing. Lepas tu Moksu tu pun tanya lalu. Oh, benda besar, bulu, detail. Oh, macam Moksu detail dah benda tu. Dia kata, oh, ya lah. Oh, Moksu pun, ya, tu arwah tu lelaki Moksu. Memang dia ada dua ekor. Sekor kala hitam, bulu, sekor lagi kalau merah. Memang Moksu pun aja kelih lah. Mula-mula tu laki dia mati tu, benda tu duduk tunggu. Duduk dekat muka Nela, perak. Buka Nela tu, benda tu duduk cakung situ. Dua ekor tu. Oh, memang kejut lah Moksu tu aja tengok. Tiba-tiba, nampak. Tiba dia duduk, dia cari tuan dia berkali. Arwah tu laki Moksu ni kan, masa tu tak? Lepas tu Moksu tengok tu, Moksu ambak lah. Ambak-ambak gitu. Lepas pada kejadian yang terjadi kepada Ai Cik ni, Ai Cik kata masa tu lah titik permulaannya dia jadi seorang yang pemberani. Jalan sore ko, tidur asrama sore ko, duduk gilik lalik lagi mari dalam gelap dalam utas sore ko, memang jadi seorang tak takut tu. Tak tahulah apa mungkin kehadiran benda tu dalam mimpi Ai Cik tu membuat ke macam ice breaking session antara Ai Cik dengan makhluk alam sebelah, kau tak tahulah. Tapi start pada itulah dia jadi memang beranilah, tak takutlah dengan benda-benda mistik lagu ni. And memang Ai Cik pun ada amalkan ilmu persilatan. Lepas tu dia pernah juga involve dalam rawatan Islam ni. Itulah. Jadi cerita pok saudara ni ni hok ni panggil Ai Cik ni ada banyak sangat you share. Tapi Nini cerita dua dulu malam ni. Korang nak lagi tak cerita Ai Cik ni? Kalau nak, sila komen-komen lah. Part 2 ko, gapo ko. Tapi next video, Nini kena terus ke cerita ke share dulu dah. Cerita ke share ko Nini dekat email tu. Sia, ko dah mahu tu lama dah. Ada hok tu tunggak daripada bulan 7 lagi Nini tak cerita lagi. Sorry sangat-sangat. And satu lagi, terima kasih banyak-banyak juga sebab tengok video ni siapa di saat ini. And kepada semua hok tak subscribe lagi Nini minta tolong sangat-sangat. Tekanlah butang subscribe tu. Tolonglah subscribe channel ni, okay? Road to 30,000 subscribers. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Terima kasih banyak-banyak deh sebab support ni ni semua komen positif-positif belaka. Thank you. Mama mia. Kepada siapa-siapa yang ada nak share cerita seram kan, korang boleh email dekat ninisalina@yahoo.com ataupun Nini rasa paling mudah sekali dah nak WhatsApp, korang kena DM Nini dulu dah. Nini tak macam telefon. Korang boleh terus ke Telegram Nini. Terus cari Bundaberg. InsyaAllah tu big. And then korang boleh chat Nini terus. So macam biasa, pas ni akan ada bloopers dan juga shout out slide. Stay tune untuk menyucirkan balik korang punya mood. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.
Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak dah ada bupes. Okey, kalau sungguh nak tengok, malam ni sekmu ikut aku. Ha, cuma gapo sekmu kena bawa adalah sebatang lilin dengan sebotol. Sebotol pula. Jadi malam tu dia orang pukul pula ramai-ramai tu. Dalam pukul 10 gitu. Lepas tu Abe tu pun mari eh, senior tu. Abe mari mana memang Abe duduk dalam gitu. Lepas tu belakang rumah Mak Su tu pula ada hutan. Ada hutan pula dah. Ada sungai. Dia orang pun masuklah hutan malam tu. Mula-mula dia orang pergi belakang asrama tu lah kan. Kena lalu rumah tu, lepas tu kena lalu sungai tu. And then sapalah kat hotel tu. Dekat hotel tu, dia orang pun nyalakan lilin. Masa tu, masa tu gapunya. Aku ni bengol, pening tu. Dia orang pun start lah jalan tu. Kena lalu kat sungai. Kena lalu kat sungai. Dia orang pun start lah jalan malam tu. Dia orang pun gila dekat. Dia orang pun start jalan. Macam hostel persendirian gitu. Sewa bilik gitulah. Macam biasa pas ni Aki ada bloopers dan juga shout out slide. Okay. Macam biasa pas ni Aki ada bloopers dan juga shout out slide.